Selamat datang ke Nai Payak Channel. Nama saya Susan dan terima kasih kerana klik video saya. Hari ini saya nak buat video pasal haul video. This is my first haul video dan saya tahu dia tidak sehebat orang lain. Tapi saya nak cuba juga buat dan saya nak start simple. Sebelum saya sambung haul saya, masa saya pergi Fali hari itu, hari Jumaat lepas, saya kena baris dalam 20 minit juga lah baru saya boleh masuk. Masa entrance tu saya kena bagi nombor ni. Saya tanya lah security guard tu kenapa nombor ni. Rupanya dia cakap kalau ada penguatkuasa datang cek, dia akan tanya nombor ni. So make sure kalau kamu masuk Fali, kamu ada nombor ni tau. Okay, barang pertama yang saya nak tunjuk adalah ini. Sebenarnya saya dah sebelum PKP. So, sejak PKP tu kan dia punya PKP tu berlanjutan 2 minggu, pergi ke 4 minggu, pergi ke 6 minggu. Hujung-hujung, saya just beli sedap lah. Ingat kan nak sebel-sebel dekat kedai lain. Tapi, I decide to just buy lah today. Manakan ada peluang saya keluarkan. So, ini sebenarnya untuk saya simpan barang pinggan mangkuk payah. Sebab saya nak cari yang berpenutup. So, yang ini. Ya, dia boleh macam ni. Harga dia saya akan tunjuklah sebelah sini. Okey, benda ni dia boleh diangkat. Kita hook dia. Hook dia sebelah sini. Dan tada, buka tutup. Lepas tu dekat dalam dia ada dua ni. Satu dia macam ni. Satu lagi untuk penapis untuk pinggan sudut ke benda-benda yang panjang lah dan kecil. Dan dia boleh gantung dekat sini. So, yang penting ya, saya nak cari yang boleh itu untuk payak punya pinggan mangkuk. Okey. Lepas tu, yang seterusnya adalah saya beli ini. Ya, sebenarnya tadi saya tak dalam niat saya nak beli kontainer ni. Tapi, saya tengok warna dia cantik. So, untuk menyenangkan hati yang dah lama berkurung dekat rumah, I just buy for me. Saya beli dua tadi, ingatkan nak ikut nafsu beli semua lima tadi. Tapi tak apalah, kita beli dua dulu. Nanti kalau benda ni ada guna dia, kita beli yang lain lagi. Okay, saya beli dua bakul ni. Harga dia RM4.90 satu ni. Cantik lah, saya suka biru bakul. Saya beli dua, tadaa, RM4.90 satu. Lepas tu saya beli stationery. Entahlah, saya rasa mau start. Saya ada buku sudah, buku yang orang selalu pakai untuk journaling ataupun tulis-tulis lah apa. Mungkin dia akan, mana tahu boleh release tension kalau masa-masa boring-boring. Mungkin boleh buat sesuatu. Benda ni murah je, saya nak start small orang kata. So saya just beli benda yang murah saja. Semua ni dalam dia ada 12 warna. Itulah 12 warna, RM2.70 je. Saya tengok dia colourful. So then harga dia RM2.70. Dia pun cute dan dia biru. Okay, stationery. Ini untuk saya, bukan untuk budak-budak, untuk saya. Atau boleh ada conteng-conteng buat colourful. Next, tada. Sebenarnya saya nak beli sendok kayu macam ni. Tak jumpa sampai dah sekarang. I mean dekat kedai yang berdekatan lah tak jumpa. So saya beli yang ini. Harga dia RM7.60. Saya kalau pakai benda silikon benda macam ni kan, nilon, yang ni nilon. Dia kata sini heat resistant lah, but I'm not sure. So kita just belilah, try guna pakai. Benda ni dah selalu saya cari-cari, tunggu-tunggu nak beli. Tapi menangkan PKP, kita sentiasa berlanjutan. So I just buy lah apa yang ada dulu. Okay, next laundry bag. Benda ni saya nak beli untuk cuci baby carrier saya dah beli baru lah. So mungkin berharap saya dapat pakai untuk cuci saya punya bakul. Wah, besar, agak besar. Actually saya nak ukur dulu tadi guna pembaris dekat kedai. Tapi waktu dekat counter cashier tu baru saya teringat saya belum ukur dia lagi. Apalah, but it's a good buy. Agak besar laundry net, laundry bag. Harga dia RM4.70, sama harga dengan bakul ni tadi. Bakul ni RM4.9 satu biji. Yang ni RM4.7. Dia ada macam-macam size actually. Saya rasa ada 4 size. Yang ini mungkin yang size ketiga besar.
paling murah dia rasanya 3000 lebih. Tapi acara ini yang besarnya, mau besar nih. Ini agak besar. Tak apalah. Okay, next we move to another toy. Payah, saya beli ni. Lepas saya tengok satu YouTube orang putih tu, dia guna benda ni untuk buat mainan budak. Nanti saya tunjuk video lepas saya DIY mainan ni untuk payah nanti. Okay, benda ni murah je, RM6. Lepas ni saya akan tunjuk lah. RM60. Ada satu lagi, dia jenis yang macam shining-shining punya tu, yang berkilat-kilat tu. Tapi saya tengok yang tu dia macam mudah tanggal, so saya tidak beli yang itu. Saya beli yang ini. Benda ni itulah, saya buat nanti saya tunjuk video dia. Ha, dia dawai kecil. Halusnya, mesti Payak suka pegang benda ni. Okay, ini untuk Payak. Akhirnya Fali ada jual. Hari tu tak ada jual. Saya jumpa dekat survey dekat sama mall baru ada. Yang ini saya baru jumpa tadi happy-nya. Payak so far dia belum ada. Adalah satu botol air tapi dia tak berapa pandai pakai. Saya pakai dia punya yang penyedut saja. Yang ini saya try dia, kalau ikut saya tengok dekat grup-grup Happy Food Malaysia itulah. Yang ini ada bagus dia sebab dia silikon. Dia tidak mudah tumpah. So I try lah. Cari biru tak ada. So saya ambil yang pink je lah. Menangkan Payak perempuan kan. Mana tahu. Ngam untuk dia pula. So nak cari biru. Tapi tadi macam colour hijau-hijau. Hijau purple dengan pink. So I think lah this one is pink. Tada! Akhirnya saya ada cawan untuk Payak. Okay. Lepas tu next. Tada! Pencuci baju untuk baby. Terus terang saya cakap ini first time saya beli tau, untuk baju baby punya, khas untuk baju baby. Excuse me. Sebelum ni saya guna deterjen yang biasa-biasa aja. Tak pernah pun saya beli yang khas untuk baby sebab so far lah Payak tak ada allergic lah ataupun kulit dia okey je. So tapi kali ni saya try beli untuk sebab ada barang macam untuk dia punya baby carrier tu lah. Satu yang memang saya ada Riesling dan satu lagi akan yang ini first time saya beli dan saya tak pernah ada pengalaman beli deterjen untuk baby. Saya nak cuba brand ni lah, Purin ABD. I don't know what is this. Antibacterial deterjen for nappies and baby wear. Tada. Murah je ni saya rasa. Saya rasa lah benda ni agak murah. Ini mana harganya? Oh, RM12.4. RM12.4. Ada tadi yang jenis tercaya punya 20 lebih. So macam lagi pun dia agak besar dan macam mahal. Bagus saya try yang kecil dulu kan. Okay, this one. Okay, last one. Kemurang kalau pergi Fali sama Rahan kan, kemurang kan perasan kalau korang naik atas tingkat 2, tingkat 1 dia, dia akan ada satu sudut tau untuk barang-barang yang macam actually dia free gift. Tapi tak tahulah apa hal mereka jual, mungkin lebihan stok mereka kan. So mereka jual murah. So tadi saya tengok lah sudut tu tadi, ada few jugalah barang yang menarik. Tapi saya ambil yang ini. Tada! Yeah. Actually saya rasa ni free carnation. Saya rasa ni free air susu tin ni. Susu tin tu. Saya rasa lah. Carnation macam brand susu tin tu. Saya dengar lah. Sure. Dan kamu tahu, dua. Ada dua sebenarnya. Untuk berapa harga benda ni? RM2 saja. Oh my god. Sebenarnya saya beli benda ni bukan untuk minum. Untuk Payak. Sebab nak panaskan makanan dia, instead of pakai kontainer plastik kan, saya nak cuba pakai ni. At least pakai panaskan makanan dia kan kaca. So actually tak adalah dia punya yang plastik. Akhir-akhir ni lah saya panaskan makanan Payak kan, dia macam ada bau plastik yang keluar daripada bekas makanan dia. Walaupun dia BPA free, tapi saya rasa macam unsecure lah, ataupun rasa tak sedap hatilah nak bagi dia makanan yang dari bekas plastik yang kita panaskan tu kan, bau dia bau plastik. So, ni kan nak try ni, panaskan dalam ni, pakai benda ni. Kita tengoklah nanti macam mana. Panaskan macam ni. Harap-harap menjadilah. Kalau tak jadi pun, boleh pakai untuk minum.
Okey, ini sajalah video saya. Sekian saja video saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.